Kita beralih ke informasi lainnya. Ali Arwin, terduga pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya hingga hamil, berhasil ditangkap Satreskrim Polres Padang Pariaman. Terduga pelaku berhasil diamankan di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Beginilah pemirsa suasana penangkapan Ali Arwin yang berhasil ditangkap tim Reskrim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman setelah berusaha kabur selama 3 hari. Terduga berhasil diamankan di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam melakukan aksi bejatnya, pelaku melakukan ancaman terhadap korban sampai saat korban melahirkan barulah peristiwa tersebut terungkap. Dan sang ibu melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku dalam melakukan aksinya. Sedangkan korban saat ini masih mengalami trauma. Ya, inilah proses penangkapan terhadap pelaku Ali Arwin yang melakukan aksi pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri, pemirsa. Ia berhasil ditangkap di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman oleh pihak kepolisian usai melarikan diri. Ya, terduga berhasil diamankan di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan dalam melakukan aksi bejatnya tersebut, pelaku ini melakukan ancaman terhadap korban. Hingga akhirnya korban melahirkan dan peristiwa tersebut bisa terungkap. Bahkan sang ibu kandung sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk bisa mengetahui motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut. Dan korban saat ini juga masih mengalami trauma akibat aksi pelaku terhadap korban. Liatin aja. Kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kapolres, dari keterangan terduga pelaku sudahkah diketahui apa kemudian yang menjadi motif pelaku ini tega melakukan aksi bejatnya terhadap anak kandungnya sendiri? Perlu kami sampaikan ini. Kami juga dibuat kaget Mbak ya dengan adanya laporan ayah memperkosa anak kandungnya sendiri hingga menyebabkan hamil. Dan dilihat dari kronologisnya bahwa si bapak ini merupakan ayah kandung dan satu rumah dengan istri seperti layaknya rumah tangga. Dan posisi si korban alias RPW ini saat itu masih usia 12 tahun, masih SD kelas 6. Jadi pada saat SD kelas 6 itu orang tua ataupun si pelaku ini mencoba membujuk dengan rayuan-rayuan selayaknya dia itu menggoda tapi dengan cara suruh pijat ataupun suruh pegang kakinya dan hingga akhirnya terjadi satu kebiasaan dan dianggap itu bagi anaknya itu membantu orang tua apabila sudah pulang kerja ya pijat biasa hingga tertidur dan terjadilah di pemerkosaan pertama di tahun 2020. Pada saat pelaku pertama itu, kejadian pertama itu terjadi, tidak ada yang melaporkan dan mengetahui. Sampai akhirnya di tahun 2023, itu sekitar bulan Juni, itu
baru ada perubahan fisik dari si korban. Baru ibunya mencuriga bahwa siapa yang melakukan. Tidak ada satupun yang mengaku, termasuk orang tua ataupun pelaku alias ayah kandungnya sendiri ini juga menutupi. Hingga mereka lahir, baru dipaksa, baru mengaku. Nah, pada saat mengaku, dia langsung melarikan diri si orang tua ini, si pelaku. Baik. Kalau melihat dari motifnya, memang bapak ini atas dasar nafsu aja ini. Oke, baik. Terima kasih AKBP Faisal Amir, Kapolres Padang Pariaman, sudah memperbarui informasi mengenai penanganan kasus ini. Selamat malam, Pak. Malam.